Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hello guys, welcome back again to my YouTube channel Wikiji. Right guys ya, udah lama banget kita nggak mainin lagi Story of Season Friends of Mineral tahun ini ya teman-teman ya. Anyway, ini bukan yang Nintendo Switch atau emulator yang gue mainin kemarin ya, karena kemarin itu yang gue mainin emulator guys. Yang gue mainin itu emulator dan itu mainnya PC ya, harusnya main Nintendo Switch tapi kita mainin emulator di PC. Nah sekarang yang akan ku mainin sekarang ini guys, ini download dari Steam ya. Download dari Steam, kalian juga bisa mainin, tinggal download aja dari Steam guys, oke? Nah ini kebetulan pasti ada perbedaan-perbedaannya guys. Ini mudah-mudahan aja lebih bagus ya. Jadi sengaja ini memang belum gue mainin sama sekali, jadi gue pengen coba first impressionnya ke kalian guys, oke? Yuk kita langsung aja main gamenya. Ini kita udah masuk nih ya, kita masuk pilih karakter dulu. Nah untuk di gameplay yang kemarin makanya kalian udah tonton kan, aku pakai ini ya guys ya, gue pakai ini. Nah ini coba abang coba mainin pakai yang lain ya, kita pakai ini aja deh guys ya, si ya cowoknya tapi yang pakai topi lagi. Kita kembali lagi ke basic ya, biar kita tidak menghilangkan rasa-rasa nostalgianya, asik ya. Kita langsung pilih aja di sini chat. Aduh namanya kenapa pete ya guys, nggak jengkol aja sekalian gitu loh. Kita namain dulu guys ya, kita namain sesuai nama channel kesayangan kita semua. Oke okay. Nice, langsung kita ke bawah. Birthday-nya tanggal berapa ya? Maybe kalau di musim gugur kayaknya enak deh. Tunggu, aku pilih tanggal dulu guys. Enaknya nomor berapa ini guys ya? Nyam, nomor berapa ya? 12, summer. Enaknya musim, kita enaknya tuh lahir di musim panas apa musim dingin apa gimana ya? Kayaknya summer aja kali ya. Summer aja deh. Tanggal ini, tanggal berapa ya? Kalau tanggal 10 ini ada lomba gak sih? Kita pilih tuh jangan yang ada lombanya gitu guys, soalnya ntar gak ada yang ngucapin lagi. Ini kali ya, 20 summer, gak ada apa-apa kan ya? Lomba sapi jangan-jangan. Aduh, ini 10 aja deh. Oke, kalau gitu apa nih? Difficulty? Alah. Apa nih, kita simple mode tidak perlu ya. Tidak perlu saya dibantu duit, tidak perlu dikasih tanaman duluan, nggak perlu. Normal mode, anjay. Kita udah jago kali. Alright, WGG dan confirm selection. Yay, let's go. Obtain additional costumes as downloadable content. Use the mirror in your house to change. Wah, jangan-jangan guys ada... Wah, jangan-jangan kita udah punya kostumnya nih. Wah, waduh penasaran sih. Oke, kita kembali ke farm. Ini kayaknya ada burem-buremnya gitu gak sih guys? Ngerasa gak guys? Ada kayak... Ada tuh. Kalau dari kejauhan ada agak burem gitu. Apa emang sengaja begitu ya gamenya? Entah deh kita lihat pengaturannya. Tapi enggak sih, tapi gak apa-apa deh. Enggak, biar ini gue langsung dari gamenya aja kita on-onin semua ya. Ini setelannya high semua by the way. Kepada Pak Thomas, oke. Oh ya ini biasa ya. Ini cerita awalnya gini guys ya. Ini papa kita nih, ceritanya papa kita itu sibuk bekerja sehingga kita tidak bisa dibawa untuk liburan ya. Akhirnya kita dikirimlah kita ke rumah kakek kita ini ya. Maka kakek kita membiarkan kita untuk bermain bersama sapi, bersama kuda ya, bersama ayam gitu. Ya kita main-main dengan ini ya, apa namanya, makhluk-makhluk yang ada di ladang kita nih, asik tuh. Ya dikejar ayam deh tuh. Bayangin kecil-kecil udah bisa mancing gak tuh. Aduh. Who are you? Oke, ketemu siapa kita? Ketemu cowok apa cewek? Rambutnya pendek gitu kayak cowok. Kayaknya si dokter tuh ya. Aduh aja nih. Harusnya rambutnya panjang ya biar kelihatan ceweknya gitu. Oke, Nah, udah 20 tahun. Waduh, gila. Berarti tua juga kita ya. Umur kita kira-kira berapa nih? 28 kali ya? Emang udah waktunya bekerja kita guys umur 28. apa nih? Yes aja lah. Allow the first welcome as your new resident mineral. Oke. Okay. Kok kita kayaknya namain ladang kita ya. Ladang kita namain aja Golden Me. Tuh, bagus kan? Iyalah udah oke aja. Golden Me Farm, iya. Udahlah nggak apa-apa, Mayor, terima aja. Oke. Nah, ini yang penasaran adalah
tadi gua itu apa ya? Ini untuk video pertama ini kita lakukan first impression dulu kali ya, guys. Oke, tapi harus sudah mulai sibuk nih. Tunggu bentar, aku lihat dulu, guys. Oh, belum ada ini, belum ada kurcaci-kurcaci. Tanggal-tanggal ini ya, ulang tahunnya. Tunggu, ini hari apa? Jangan lupa Om Monday. Ingat guys, hari Selasa itu ada jadwal untuk nonton film apa? Masak-masakan ya. I'm good, oke. Yeah. Oh iya, tadi kostum ya, kostum. Let's go. Kita lihat dulu nih di kaca katanya. Mana nih? Oke, rusa. Wow, udah punya rusa langsung. Oke, mantap jiwa, guys. Punya biasanya sapi doang. Tapi langsung dapat rusa. Di bawahnya ada lagi. Waduh. Waduh, gile bener, guys. Wah. Lucu banget. Waduh. Wah, ini lucu banget, guys. Wah, kita udah punya banyak kostum nih ya. Ada cherry blossom seperti ini, tuh. Wah, lucu nih. Kita coba-coba-coba-coba-cobain, guys, satu-satu ya. Nenenenene. Oh, dia ada bandulnya di belakang gitu, lucu juga sih nih. Oke, kita cobain yang lain. Tadi gue yang paling suka kostum ayam ya, guys ya. Ini ayam gede. Ada ekor kecil gitu. Oke, kita cobain anak ayam. Wah, ini sih kayak bebek nih, lucu banget. Asli, ntar gue pakai ini aja deh, guys ya. Oke, kita coba lagi di dog kostum. Asik ya, kostum anjing. Sheep kostum, kita ada pakai domba. Dombanya warna pink. Oke. Smooth banget sih pergerakannya, asli. Enak nih. Ah, ini udah biasa. Ya udah, kita pakai kostum ayam deh. Oke, anak ayam berkeliling. Oke, jangan lupa guys, sebelum kita keluar, kita bawa pedometer ini. Sebenarnya buat iseng aja nih, bawa pedometer ya. Tahu sini aja. Nggak bisa ya. Ini dulu deh, apa sih untuk pertama-tama, guys? Palu, Kak, ngecangkul ya. Cangkul sama palu ini udah pasti karena kita bawa nanam. Kayaknya ini dulu deh. Sisanya kita mau beli apa sih? Nggak, di tanggal 2 ini tuh kita habis keliling-keliling kota itu langsung ini, guys. Langsung nambang ya. Oke, ini benar udah sesuai semua pencetan-pencetannya, guys. Iya, benar-benar sama. Oke, iya benar-benar settingannya sama ini. Ya. Untuk display-nya ini, guys. Ya, ini udah on high semua gua. Game settingnya apa ya? Oke, nanti kita lihat di depan itu ya. Keyboard untuk main-main pakai keyboard juga bisa. Pakai controller ini. Gua mainnya pakai ini, guys ya. Gua mainnya pakai ini, pakai stick. Oke. Tas sama semua. Tone map, farm map. Oke, ini asli sih. Kita belum punya apa-apa. Oke, langsung let's go. Oh, jadi tuh ada buram-buramnya gitu ya. Work farm plus some advice. Apa nih? Yes aja lah. Oh, nggak usah, udah tahu. Kira mau diajak keliling. Tapi emang kita harus berkeliling, guys, ya jangan lupa. Udah ada mayor. Ini ya, datang lagi si Zack nih. Iya, udah tahu, Bang. Iya, Bang Zack, iya. Iya, marah-marah dia. Udah sana pulang lu. Oke dah. Nah. Bentar. Ghost War tuh. Ah, tuh tulisannya enak, guys ya. Udah nggak keluar-keluar lagi kan kalau. Aduh, ya ampun, kalau di gameplay sebelumnya tuh kayak tulisannya semua keluar gitu ya, nggak jelas emang kalau. Soalnya mainnya pakai emulator sih, jadi memang harusnya tidak, jadinya banyak ketidaksesuaiannya. Tuh, dia oke. Ya, dia cuma ngasih tahu doang sih. Oke. Ini guys, kita belum punya lemari ya. Oke, udah nggak usah buang-buang waktu. Ini karena waktunya jalan cepet banget. Aduh, anak ayam. Untuk yang pertama-tama ini kita jualin dulu semuanya. Iya, udah tahu ya Tuhan. Kasih orang apa ya?
kasih orang apa nanti aja kasih orang ya? Jualin dulu lah, gue butuh duit buat beli tas dulu soalnya guys. Nah, kita nggak usah buang. Eh, kita tuh keliling-keliling dulu nggak sih? Enggak, ntar. Kita itu nambang dulu. Ya ampun, langsung event Jennifer gak tuh? Hai, oke. Iya, udah tahu saya. Kamu Jennifer kan anak gunung. Apa nih? Oh, ini aja deh ya. My chakra is totally aligned. Ya, pokoknya kita ikutin kemauannya Jennifer, guys. Jennifer ini anak alam banget dan ya penuh dengan, dia kepercayaannya penuh dengan magis-magis gitu ya. Kalau cerita setan seneng dia kayaknya. Oke. Okay. Ganggu anak bebek aja mau kerja lu. Ayo anak bebek. Gue lebih seneng manggil dia anak bebek. Eh, astaga, tadi aduh. Bentar guys, gue lupa ya. Setiap hari kita tuh harus ngasih si peri tadi. Malah bahan makannya di aduh. Ya kita mulai aja lah. Tenang guys ya. Ini kayaknya bakal gua cutting kalau untuk apa? Udah di dalam sini. Soalnya enggak ada yang seru ini kalau lagi nambang tuh enggak seru asli. Oh ya, jangan lupa mainin save-nya ya. Save. Ya, jadi kalian biar enggak rugi stamina ya. Kita bisa explore dulu tuh. Tangganya cari. Nah, oke, baru di-load lagi. Ya, kayak gitulah guys ya. Eh. Salah aku, guys. Oke, guys, kita habis dari lantai 12 langsung kita setor. Let's go. Bisa enggak ya kita setor dua kali lagi, guys? Bisa enggak ya? Cepat-cepat. Berapa nih totalnya? 1400. Oke. Kayak besok kita bisa beli tas deh, asli. Oh, kita harus mandi dulu deh, guys. Ya, udahlah emang. Lumayan nih ya, kita lihat nih. Kan duit kita 500 nih, pas jam 5 nanti nambah jadi berapa coba ya. Mudah-mudahan udah ada 3000 nih, jadi besok udah bisa beli tas. Hehe. Mandi dulu, guys. Emang kalau di tanggal 2 tuh kegiatannya gitu doang, guys ya. Ntar aja kalau kita mau keliling kotanya ntar aja ya, gampang itu, gampang bisa diatur guys ya, santai. Ini mah kita ini dulu aja, apa, nambang dulu sampai kaya. Aduh kurang gope lagi. Eh enggak deng, tas kan cuma 3000 ya, gua kira 5000. Iya deng, tas yang pertama 3000. Yes, berarti kita sisanya bisa buat beli biji-bijian, lumayan. Ini kita harus nyetok turnip deh guys, biar bisa ini nanam ngasih ke goddess nih. Parah banget, hari pertama nggak ngasih apa-apa. Harusnya tadi, aduh, anggur tuh harusnya dikasih goddess. Alah, nanti kalau goddessnya aku kasih ini bahan-bahan tambang, nanti dia marah. Apa kasih rumput ya? Rumput juga nggak suka. Yang suka rumputnya si Popuri doang guys. Nambang lagi. Oke, let's go. Kita pulang dulu. Jualin dulu, guys. Sini. Dapat berapa ya? Wih, 1800 lumayan lah. Lagi jelek tadi lantai 12 ya asli. Ih. Wah, kita rapi-rapiin dulu deh. Ya, daripada ini kita ambilin aja guys biar enggak pakai tenaga. Ya, soalnya ini juga kayu, batu semuanya diambilin aja guys ya. Kan lemari kita luas tuh. Wah, untung banget nih guys ya, di yang depan sini nggak ada tumbuhan macam-macam gitu.
Ya, maksudnya kayak nggak ada yang batu gede atau pohon gede ya, jadi enak nih. Lihat sini aja kita udah bisa ini. Biasa guys, memang kalau awal-awal kayak gini tuh jangan berharap kita tidur sore ya. Udah pasti tidur menjelang subuh ini ya, menjelang jam 5. Yang penting kita jangan sampai ini aja, jangan sampai kecapean ya. Gak apa-apa, kita beres-beres begini mah gak pakai tenaga guys. Ini emang sih roller rumput besoknya ada lagi sih. Apa kita fokus ambilin batunya dulu ya? Batu sama kayu. Kalau rumput mantap ada lagi guys. Kalau enggak kita yang beresin tuh yang sekiranya mau ditanam dulu aja deh. Segini nih ya. Ini kan mentoknya batu nih. Aduh penuh lagi guys. Bentar. Taruh dulu. Ini sebatas batu gede ini aja. Lumayan awal-awal beli apaan ya? Turnip kali ya. Bentar guys, gue mesti perhitungin waktunya nih. Paling profit apa ya? Oke sih turnip deh. Enggak sih, paling profit sebenarnya strawberry, cuman belum ada. Kalau kita harus, oh iya udah, kita harus tanam semuanya 100 dulu, deng. Iya, kita harus tanam semuanya 100. Jual maksudnya jual. Kita bisa jual 100, 100, 100 semua tuh ya. Turnip 100, kentang 100, cucumber 100. Baru deh bisa beli strawberry kita nanti. Oke, ini udah hampir subuh ya, udah jam 3.40. Oke, ini aja deh. Jam 5 kita masuk. Oke, udah deh, let's go. Udah jam 5, pulang. cepet. Oke, kita istirahat dulu. Kita save dulu sini, guys ya. Iya benar, harusnya sih save-an gue di 2 dan 3 untuk dinambang ya. Jadi kita tuh punya 3 save-an, guys, biasanya. Oke, besok hari apa? Oke, besok gue lupa. Besok itu sebenarnya supermarket tutup deh kayaknya. Yep, nice. Nah, ini hari Selasa guys. Jangan lupa nonton TV ini ya, entertainment. Ada masak-masak tuh. Belajar apa kita? Steel, oke. Walaupun kita belum punya alat apapun, kita bisa belajar masak dulu guys. Oh iya, kenapa gue mencet X aja, tadi mencet bulat harusnya. Oke. Nice. Palu kita tadi udah naik level karena kita sering nambang ya. Oke lah, gini aja, lupa. Ups, kenapa tuh? Loh, ada huang. Oh, dia cuma ngabarin doang ya. Oke. Ini boleh sih, hari ini kita keliling-keliling boleh sih. Ambil dulu. Ah, ini guys, jangan dijual ya. Kasih godes. Anyway, kita hari ini mau ngapain ya? Beli tas ya. Ngapain sini kan nggak ada ayam. Beli tas, apa itu, beli apa? Beli tanaman ya, beli tas, beli tanaman. Biasa guys ya, seperti biasa kita tuh kerjaannya cuma nambang doang. Tunggu, kita kasih ini dulu. Nah, ini harus setiap hari guys, jangan lupa. Karena ini progres banget ini. Semua-semua nanti ada hubungannya sama dia. Oke, seperti biasa ya. Kita ngenambang lagi, nyari gold. Tunggu. Aku mau kasih Jennifer dulu kali ya. Jangan, nanti malah kesiangan aku. Madunya nanti bisa kita makan aja deh, nggak apa-apa. Oke guys, taruh dulu ya.
Iya, kenalan dulu kita sama si Ran nih, guys. Ini popuri, oke. Taruh dulu, guys. Kita jualannya kita taruh dulu. Habis itu mandi, habis itu ya kita nambang lagi. Sekarang kan juga tutup kan itunya, supermarketnya tutup ya kalau nggak salah. Mencet apa nih? Oke. Kutus day, Sunday dan holiday itu. Sekarang hari Selasa, which is tutup. Jadi tugas kita hari ini cuman ya bolak-balik ini aja ya, tambang aja ya, bolak-balik nambang aja. 2000 siap. Mau kenalan dulu boy, asik. Mandi. Oke guys, kita ambil ini dulu nih. Tunggu. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sama orang juga meningkatkan itu, tahu? Meningkatkan hati. Jadi kita nggak perlu keluar banyak modal ya. Cuman ngomong aja. Ya ini nih lumayan. Selama belum punya kulkas, semua kita ambil-ambilin aja guys ya. Ini kayaknya gue bakal keliling dulu deh, keliling ini ketemu warga-warga dulu. Soalnya kan dari kemarin belum keliling sama sekali guys. Ya biar dapat kuda juga besok. Harusnya sih besok ya si kakek Muginya ngasih kita kuda nih. Harus ya. Panjang banget ngomong. Satu lagi kayak ada di tadi. Di sini kayaknya. Si itu mana nih? Oh, bapaknya lagi dalam situ, guys. Nggak bisa. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, ada event. Nah, apa nih? Si Mary ya. Oke, nggak ada lagi. Biasanya masuk ada lagi guys, tapi nggak ada. Si Stu-nya lagi main kayaknya. Mayor udah kenal ya mah. Dokter deh. Ada event biasanya. Saking hafal ya gue. Aneh juga kita pakai baju ayam, anak ayam begini ya. Ya ampun. Yeah. Ya bagi anak cowok maklum guys ya, suka isengin kakak ceweknya. Jangan marah-marah mulu Neneng Eli. Waduh, ayo kita coba lihat lagi. Oh, nggak ada lagi. Kita belum kenalan sama yang di sini si dokter nih. Halo dokter. Oke,
Ya, abis itu si Jeff. Ini berobat guys, perutnya kembung terus dia. Kita ke pastor ya, kenalan dulu semuanya nih. Ini Mei, Stu. Nah, oh iya, di dalamnya ada si ini nih, ah ini nih, ini jangan sampai pergi guys. Si Cliff nih harus kita temenin baik ya, biar dia tetap ada di kota kita. Eh, kurcaci. Iya, udah tahu. Kita tuh cuma modal ngobrol gini jadi tahu tanggal lahir mereka, guys. Nanti muncul di tanggalan deh ulang tahun mereka kapan gitu. Ya benar ke sini. Ibu-ibu gosip nih. Tinggal Karen doang berarti belum ketemu ya. Nah, dapat pancingan nih, guys. Aduh. Tanggal 3 ya dapat pancingan tuh. Mampir aja kita ke sini. Yes. Ini juga lumayan sih, tapi lumayan buang waktu ya, guys, kalau mau mancing tuh di ya mau enggak mau ya di mana ya yang gak ada waktunya di tengah-tengah danau doang. Eh, yang di tengah situ ya. Gak mungkin juga sih emang harus buang waktu kalau mancing. Oh ini dia ya. Oh iya guys, kalau kalian mau kesini nih tanggal 3 bisa juga nih ya. Tapi tasnya harus ada slotnya. Harus ada satu tas yang kosong gitu. Jadi bisa naruh pancingan. Kalau full pasti dia gak mau. Ah, dia masih kita keluar dulu deh. Balik lagi. Gak ada ya? Oh, ini guys ya. Jualannya si Won. Cabbage ya. Mahal sih cabbage guys. Ini juga cuma... Cabbage ini bisa 2 kali tumbuh. Tapi mahal. Bukan tanaman terbaiknya musim ini. Kita belinya nanti. Yang kecil-kecil dulu aja. Yang penting beli tas guys ya. Jadi kita bisa bolak-balik ini. Bolak-balik apa namanya? Bolak-balik dungeon lagi. Kita bisa bolak-balik ini ke tambang. Oke, si Muginya udah tutup lagi guys. Jadi gak bisa mampir deh. Bisa gak sih mampir? Oh bisa. Tapi tokonya tutup jam 3 ya. Oh iya kan kita udah kenalan ya sama dia. Popuri belum kenal nih. Mas Aibara juga belum kenal. Popuri udah, tinggal ibunya yang belum ya. Si Rick mana Ricknya nih? Yang kan belum boleh ke atas. Ada nggak di sini? Wah, lagi di atas kayaknya guys dia. Ah ini dia. Paling suka telur dia. Tapi kita lagi nggak ada telur. Belum punya ayam ya. Oke dah. Oke, seperti kita harus balik lagi meladang guys. Ini kita. Ya, goldnya cuma nambah dikit deh. Ya nggak apa-apa lah ya. Kayaknya hari ini kita ini dulu deh. Mendingan beresin ladangnya dulu aja. Kan besok mau nanam tuh. Iya. Wow, 8.000 lumayan loh. Nambah berapa tuh, gila juga. Kayaknya tuh nggak usah diambil deh. Kita ambilin di sini aja nih. Besok bisa beli tanaman bapak ya. Kini kita dibagi bapak kotak ya. Gak usah dibagi kali ya. Ini mau dipisahin gak guys? Tapi kayaknya gak usah dipisahin deh. Biar apa namanya, Bentar. Nah ini kayaknya. Nah gini nih, enak nih. Tapi 1, 2, 3 kotak ya. Kelebihan.
gak usah dipisahin. Apa dipisahin? Lahannya buat berapa sih nih? Yaudah kita cangkul aja semuanya deh. Wah, kapak kita bisa, kapak cangkulnya udah bisa di-upgrade nih satu. Tunggu, mod gak nih? Oh, mod. Waduh, kayaknya kalau nanam segini banyak juga kecak. Ini guys, gak mungkin waktunya ya. Ya nanamnya dikit-dikit dulu deh. Wah, ini kebanyakan sih. Kayaknya kita nanamnya 4 dulu deh di sini nih. Apa segini ya? 1, 2, 3, bener 4. 4 doang dong. Lama loh, nyiraminnya loh. Satu-satu loh. Oh iya nih, belum. Aduh. Siraman kita emang harus di ini ya. ada hitungannya tau guys, itu kita apa memalu sih itu si tikus tanah. Yay, power berry ya. Oke, lumayan guys, ini bisa nambah stamina kita tuh ya, power berry yang pertama kita udah dapet. Nanti untuk power berry selanjutnya tuh ada di spring mine sebenarnya ya, tapi agak jauh sih kayaknya. Nantilah ini aku mesti buka-buka itu lagi guys ya. Mesti buka-buka apa namanya tentang Harvest Moon lagi nih, letak-letak power berry segala macem. Agak-agak lupa karena sudah lama nggak main. Oke, udah kayaknya kita juga nggak bisa nambang lagi malam hari ini ya. Kita mengandalkan ini aja nih, 8.000 yang ini. Soalnya kalau malam-malam gini kita nambang itu lebih cepet capek guys asli. Ini gue biar ini aja, biar pacula cepet jadi aja sebenarnya. Udah berapa kotak tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya kita 6 kotak dulu deh ya. Jadi kayak di sini tuh kayak kukumber 2, tim. Kukumber 2 kali ya. Kukumber 2, kalau enggak 2-2 nih. Aduh, kan capek kita. Jadi turnip 2, potato 2, cucumber 2 kali ya. Nah ini kayaknya mesti mandi dulu guys. Jam 12. Teler dia. Ayo anak ayam cepetan. Oke, pulang. Udah jam 3, udah setengah 4 guys. Lama banget ya mandi di situ. Dari jam 12 malam sampai jam setengah 4 pagi. Aduh, di tengah malam begini. Oke, ini rumput taruh dulu. Save dulu guys, seperti biasa. Jangan lupa ya. Oke guys ya, ini kayaknya episode kali ini sampai segini dulu ya. Wah, baru 2 hari, memang lumayan lama juga mainin Harvest Moon. Ya tuh ulang tahun belum. Nanti kita belanja nih ya untuk tanggal 4-nya. Tanggal 4 ini nanti belanja. Ya ini untuk episode selanjutnya aja ya. Episode selanjutnya itu kita belanja, nanti juga coba tanam-tanam ya. Nanti ya progresnya masih panjang banget sih. Ini kita akan ngulang lagi dari awal ya. Aduh ya, tapi ini bukan waktu yang sempurna ya teman-teman, jadi kalau ada yang kelewat atau apa namanya, bisa kalian komen ya langsung, bang ini bang harusnya udah segini gitu ya, kita saling mengingatkan saja. Oke, okay? So thank you buat kalian lagi yang udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe dan sharenya. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys dari Story of Season Friends of Mineral Town. See you guys in the next video, bye bye.